You'll Never Walk Alone atau biasa orang menyebutnya YNWA. Mungkin ialah lagu paling terkenal di sepak bola dan kerap terdengar sebelum kick-off di seluruh pertandingan Liverpool di Anfield. Lagu itu juga telah mendunia dan menemani The Reds sampai menjuarai kompetisi bergengsi antar klub Eropa sebanyak 5 kali. Tapi bagaimana itu bisa menjadi bagian besar dari identitas klub? Lagu You'll Never Walk Alone sebenarnya ciptaan komposer asal Amerika Serikat, Richard Rodgers dan Oscar Hammerstein. Kemudian dinyanyikan dalam pertunjukan drama musikal Carousel, karya Rodgers dan Hammerstein pada 1945. Dalam cerita tersebut, YNWA dinyanyikan untuk menghibur Julie Jordan, istri dari Billy Bigelow, pemeran utama pria yang tewas dalam upaya perampokan. Lagu ini kemudian diputar ulang di adegan terakhir untuk memberi selamat kepada Louise, yakni putri Billy dan Julie yang telah lulus sekolah. Liriknya yang sangat menyentuh dan syarat makna membuat banyak musisi ternama mencoba mempopulerkan ulang. Frank Sinatra, Elvis Presley, dan Johnny Cash pernah merekam ulang kembali lagu tersebut. Tetapi, lagu YNWA justru meledak ketika dirilis ulang dengan versi pop oleh band asal Liverpool, Gary and the Pacemakers, pada tahun 1963. Lagu tersebut kemudian menguasai puncak tangga lagu Inggris di masa itu. Karena popularitasnya, pendukung Liverpool mulai menyanyikan lagu ini dalam pertandingan mereka dan tak lama kemudian menjadi lagu kebangsaan Liverpool. Beberapa sumber menyebutkan, sebenarnya lagu YNWA telah dikumandangkan pertama kali oleh Manchester United. Misalnya dari klaim yang datang dari Jane Hardwick, seorang nenek berusia 61 tahun. Dirinya sangat geram ketika membaca surat kabar pada 2007. Artikel tersebut menyebutkan bahwa lagu You Never Walk Alone yang diciptakan Rodgers and Hammerstein pertama dikumandangkan di tribun Anfield oleh fans Liverpool. Jane, yang merupakan fans United dari East Lancs Road, mengklaim bahwa lagu itu telah dinyanyikan pertama kali oleh fans Setan Merah di Old Trafford, jauh sebelum Liverpoolian mengatakan mereka yang pertama kali menyanyikannya. Jane adalah salah seorang penyanyi opera remaja ketika 20 orang tewas dalam kecelakaan pesawat di Munich, termasuk 8 pemain Red Devil pada 6 Februari 1958. Hanya 13 hari setelah kecelakaan itu, putaran kelima piala FA dijadwal ulang. Thousand fans at Old Trafford, with many thousands more there in spirit, as the new Manchester United skipper, crash survivor Billy Foulkes, led out his scratch team for the fifth round cup battle with Sheffield Wednesday. Amid the cheers, skipper McAvoy of Sheffield Wednesday conveys a good luck message on behalf of the soccer world. And Billy Foulkes wins the toss. Dengan Sheffield Wednesday sebagai tim tamu di Old Trafford yang dipadati 59.000 fans dan ribuan fans lain hanya bisa berdiri di luar stadion karena kapasitas tidak cukup. Sebagai penghormatan khusus untuk Busby Babe, Jane dan teman-temannya dari New Mills Operatic Society di Derbyshire bergabung untuk menyanyikan lagu You Never Walk Alone. Dalam pertandingan pertama United setelah tragedi itu, Jane bercerita kecelakaan Munich begitu mengerikan dan semua orang merasa sedih dan putus asa. Itu tampak sebuah lagu yang tepat untuk dinyanyikan. Lagu yang ditulis pada tahun 1945 itu dikumandangkan oleh ribuan fans Manchester United di Old Trafford. Ini telah mengganggu saya. Banyak orang berpikir bahwa lagu itu pertama kali dinyanyikan oleh para fans Liverpool, kata Jane yang diajak ayah dan kakeknya pertama kali ke Old Trafford pada usia 6 minggu, seperti dilansir Manchester Evening News. Berbicara mengapa Liverpool identik dengan YNWA, itu dimulai dari pelatih Liverpool saat itu, Bill Shankly. Dirinya disebut sangat mengagumi lagu tersebut.
Setelah mendengarkan rekaman single cover yang diberikan langsung oleh Gary Marsden, vokalis band Gary and the Pagemakers. Gary Marsden jelas penggemar Liverpool. Namanya juga semakin melambung setelah merilis lagu tersebut dan menjadi anthem atau lagu kebangsaan Liverpool sebelum bertanding di 1960-an. Selain perdebatan di tanah Inggris, siapa yang terlebih dahulu mempopulerkannya? Liverpool juga berhadapan dengan klub yang merasa memiliki lagu tersebut. Mereka merasa terlebih dahulu mempopulerkannya. Ada 3 klub di luar Premier League yang mengadaptasi lagu ini. Ketiga klub itu adalah Celtic di Liga Skotlandia, Borussia Dortmund di Bundesliga, dan Feyenoord Rotterdam di Liga Belanda Eredivisie. Celtic selalu menyanyikan lagu tersebut ketika pertandingan berlangsung, jauh sebelum Liverpool melakukan hal tersebut. Begitu juga dengan barisan pendukung Borussia Dortmund. Mereka melakukannya dengan versi mereka sendiri. Fans Manchester United yang menyanyikan lagu YNWA di tahun 1958. Hingga kemudian disusul beberapa tahun setelahnya oleh fans Liverpool di tahun 1963. Dan Celtic di tahun yang sama, ternyata ada kisah menarik di belakangnya. Lantas apa yang membuat fans Manchester United tidak menggunakan YNWA lagi setelah 1958? Kurangnya dokumentasi atau perbedaan selera musik. Sampai saat ini, hal tersebut masih dalam perdebatan panjang mengapa hal tersebut terjadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan untuk video selanjutnya kita bahas apa? Silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih.